Masak itu kalau udah pakai santan bikin nafsu makan jadi meningkat loh. Tahu ditambah yang ebi. Ini sih yang kecil-kecil itu loh. Nah, ijo. Nah, siap kita mulai. Langsung aja ya guys, ini ayam yang sudah saya bumbuin pakai lada bubuk, garam, dan sedikit penyedap rasa. Ini ditumis-tumis sampai agak kekuningan. Nah kalau udah kekuningan langsung aja ditambahkan bumbu halusnya. Ini ada cabai, bawang merah, bawang putih. Tidak lupa ditambah kunyit bubuk. Ini aku pakai sepucuk sendok ya. Kemudian ini ada gula batu 3 ruas jari. Nah langsung aja diaduk-aduk biar bawahnya ini tidak gosong. Oke, langsung saya tambahkan 3 lembar daun jeruk biar aromanya makin harum. Nah ini ditambahkan sedikit micin. Nah aku punya udang ebi atau gremut, dimasukkan aja. Nah setelah itu diaduk-aduk sampai rata. Nah, ini aromanya sudah sangat harum sekali. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, aku tambahkan tahu. Ini aku punya tahu, aku taruh agak banyak ya, soalnya aku suka banget tahu. Nah oke, langsung diaduk-aduk dan tidak lupa ditambahkan santan. Ini biar makin sedap. Masak itu kalau udah pakai santan kayak gini, wah, bikin nafsu makan itu jadi meningkat. Nah oke, kalau udah seperti ini ditunggu mendidih dan sampai mateng. Ini paling enggak dimasak kurang lebih 30 menit sudah matang dengan sempurna ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Kuahnya itu agak nyemek-nyemek kayak gini. Ini tuh sedap banget. Rasanya juga udah pas. Jadi udah ya, kayak gini aja. Dimatiin kamarnya. Oke, masaknya udah matang. Sekarang aku mau makan langsung ya. Ambil nasi. Pokoknya mantep banget ini. Nah ini masakan nih, ayam bumbu kuning atau opor ayam ditambah tahu ditambah udang ebi. Oh, bukan udang ebi sih, yang kecil-kecil itu loh. Wah sedap. Cabai ini ditulisannya itu, ini cabai manis ya, tulisannya sweet, sweet pepper. Ini ada timun, ini katanya mengandung vitamin C. Mantap. Ada merah, hijau. Nah siapa yang mau makan kayak gini? Nah timun. Opor ayam ala saya yang rasanya sangat lezat sekali. Oke ya, kita mulai aja makan yuk. Dan jangan lupa berdoa dulu. Amin. Ini opor-opor di opor. Nasi sama kuah. Ini tahu. Tahunya enak. Empuk. Cabainya enak. Ini daging dada. Pedes. Daging dada nyampuk. Cabai. Jatuh, cabainya jatuh guys. Tuh, cabainya empuk banget. Gremut, tapi bukan marmut.